Assalamualaikum dan selamat sejahtera bersama saya Adriana Gaffa. Tiga lelaki didakwa di Mahkamah Seksyen Sungai Petani atas pertuduhan melakukan hianat dengan api di sebuah kilang di kawasan perindustrian bakar arang pada April lalu. Tertuduh M. Katerisan, P. Silvanathan dan Lim Chi Kang mengaku tidak bersalah sebaik saja pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim N. Priscilla Himamalini. Semua tertuduh yang masing-masing bekerja sebagai kelindan lori, jual dan pekerja kontrak didakwa melakukan hianat dengan api dengan maksud hendak menyebabkan kebinasaan sebuah kilang. Kesalahan itu didakwa dilakukan di belakang blok B Kilang Plastik Green Mark Teknologi Sdn Bhd di kawasan perindustrian bakar arang kira-kira jam 3 pagi 18. Syazafi! Yeay! Ramai semua sekali! Syazafi ganti Kamal hari ini! Ya, yeah, betul! Oh, tak akan terkejut cikgu tahu dah. So, Syazafi, so hari ini siap bersama dengan finalis Dewi Remaja. Okay, sekarang ini Syazafi berada di pentas teater Shah Alam dekat audience. Dan kita tengok memang penuh betul audience dekat pentas teater Shah Alam ni. Alright! Alright! Okay, sekarang ini kita bersama dengan one of the judges untuk MLM 2019 iaitu the one and only Najib Ali. Okey, jadi kita nak tahu apa kriteria juara MLM 2019 yang dicari. Awak boleh dengar saya? Boleh dengar. Saya sebenarnya minggu tahun ini saya kerana jenama ataupun brand Bahari Jelawat ini dah panjang, dah lama. Jadi saya memerlukan jenaka yang tetap berani eksperimen. Sama seorang finalis daripada Dewi Remaja 2019. Inilah dia, Nina Harizal. Hai Nina. Okey, kita sebenarnya nak membawakan satu produk untuk anda. So maksudnya Nina di sini bukan saja nak menemani Rai. Beliau juga akan berkongsi dengan anda. Menariknya mengenai Ogawa Ice Spa Food Massage. Hari ini kita tawarkan bukan saja ni, ada lagi. Betul. Hari ini kita ada promosi istimewa iaitu dengan setiap pembelian Ogawa Ice Spa, kita bukan sahaja dapat barang percuma Ogawa Unique Clap, tetapi kita dapat juga beauty cleansing brush dengan harga RM299 sahaja. Penat balik kerja, boleh relax, duduk sambil tengok TV, sambil makan dan boleh dapat food massage sekali. Jadi, jangan lupa dapatkan ice spa daripada Ogawa. Dahlah senang dibawa ke mana-mana sahaja. Ringan, boleh dipakai pada beli-beli waktu dan Nina sangat suka. Instagram dia ada satu video yang dia post tu. Amanda ada tengok Instagram tu. Video tu. Betul. Ni sebenarnya pasal dia almost give up tau. Sebab dia dah buat the best tapi dia rasa mungkin dia tak cukup or something. Jadi dia rasa macam patah semangat. Ya, Amanda terharu sebab wife dia call waktu tu. And bagi dia semangat. Ya Allah, kalau korang rasa korang jadi duduk macam, di tempat macam, dia. Macam saya tak rasa lah sebab saya tak ada wife. Orang tu sayang lah. Kalau boleh, you boleh call tak malam? Boleh. Asyik syuiknya kat sini. Nyanyi! You can sing ah! I love it when you call me senorita. I wish I could pretend I didn't need ya. But every touch is ooh la la la. Ah, sambung. La la la. Ooh la la la. Kau nyanyi ke kau tengah berdengkur tu? Semua penonton Asia bersama saya, host anda Alif Rahan, dan penampilan istimewa kita ada saya sebenarnya finalis Dewi Remaja 2019. Dan saya kat sini sebab ada tugasan. Kita lihat Fiza tak bernasib baik lah. Rasanya macam
Ashni rasa bila tengok persembahan minggu ke-6 tu macam mana? Memang sebenarnya kesianlah Kak Fiza sebab dia boyah sikit mula-mula tu. Tapi saya sebagai peminat Nakyu. Amboi. Dia dah berbini lah. Asalkan Nakyu tak keluar, saya macam okey lagi. Okey, kalau tadi kita tengok GV, sekarang kita tanya pasal MLM pula. Ya, betul. So MLM minggu ni malangnya popon terkeluar. Jadi itu. Alif, agak-agak siapa yang akan menang ni? Kesaingan semakin sengit ni. Kalau saya memang minat Zero. Zero all the way. Dia ada je favourite. Dia ni bahaya ni masa ni. Saya Dian Fernandez dan saya akan menggantikan tempat Bell dan juga Fiza Frizzy bermula malam ini. Nak tahu ke nak? Gantikan apa? Gantikan tempat aku. Hey, aku pun ada tak ada je job aku. Alright, sekarang ni bersama dengan Dian dengan Kak Fiza kita ada Kai Baha. Okey, Kai Baha antara BBNU yang ada banyak single yang melet. So apa rahsia Kai nak jadikan satu lagu tu lagu yang melet? Lagu yang melet lah. Okey, saya pun tak tahu apa rahsia tu. Saya bersyukur sebab lagu tu diterima ramai sebab saya pun tak berjangka. Dan saya rasa mungkin lagu tu specialnya kepada semua pendengar atau peminat saya yang dengar. Jadi benda tu melet lagu. Okey, silakan Dian. Tanya lagi soalan dekat Kai Baha. Okey, hari ni sebab Abang Kai ada dekat sini, kita nak tanya persembahan siapa yang Abang Kai Baha tak sabar sangat nak tengok? Saya sebenarnya nak tengok semua sekali. Semua sekali tengok sebab memang every week saya akan tengok Gegar Vakansa lah.